saya tidak bisa jadi pembalas karena saya akan berbuat sesuai hati nurani saya. Demi Allah, saya tidak pernah punya keinginan sedikit pun, jangankan jabatan, apalagi uang politik. Saya tidak inginkan, karena saya ingin Indonesia dipimpin oleh pemimpin yang bersih dan adil. Dan hari ini, Bismillahirrahmanirrahim, saya jatuhkan keinginan saya secara terbuka dan mengajak seluruh ulama di Indonesia. Indonesia berdaulat bersama Prabowo dan Sandi. Dan mari bersama-sama dengan Garuda Pancasila ini, saya ingin tegaskan, saya Bahtiar Nasir yakin bersama Prabowo Sandi kita akan berdaulat bersama Pancasila kita. Silakan ditutup videonya. Silakan sebanyak-banyaknya.